Selamat malam Indonesia. Nama Beyonce atau Queen Bey menjadi trending topic di sosmed seputar penampilannya di ajang olahraga bergengsi Super Bowl 50. Ia membawakan hits terbarunya berjudul Formation yang menyuarakan perjuangan warga kulit hitam di Amerika. Penampilan Beyonce di pertandingan American Football Super Bowl 50 ini mengundang banyak pujian dan kontroversi. Beyonce mengawali penampilannya dengan lagu Formation setelah penyanyi Bruno Mars membawakan lagu Uptown Funk dan Coldplay yang menjadi bintang utama dalam halftime show acara tersebut. Penampilan Beyonce ini merupakan tribut untuk kaum minoritas Amerika, terutama warga Amerika berkulit hitam. Dalam video klipnya, lagu Formation bertemakan perjuangan warga kulit hitam setelah badai Katrina di tahun 2005 dan warga kulit hitam yang menjadi korban penembakan yang akhir-akhir ini dipopulerkan dengan hashtag Black Lives Matter. Ajang Super Bowl merupakan siaran langsung terbesar ketiga di Amerika dan ditonton lebih dari 110 juta penonton. Beyonce juga menggunakan ajang Super Bowl untuk mengumumkan tur kelilingnya yang diberi nama Formation dan akan dimulai pada tanggal 27 April mendatang. Saya Ruth Nastiti, demikian trending topic VOA.